Iya. Halo, selamat datang kembali di Dria di Taman Tehno. Kita akan ngebahas soal tanaman hias namanya pandan Bali. Pasti banyak banget nih teman-teman yang punya pandan Bali di rumah tapi nggak tahu cara ngerawatnya, cuma nyiram aja. Padahal pandan Bali itu minimal, atau bukan minimal, sorry, maksimal itu sebulan sekali harus ada yang lu rawat dan lu kerjain biar tanamannya selalu indah banget. Yuk. Ini yang kita mau kerjain ya. Ini kan tanamannya bagus, cuman ada yang jelek. Apa coba? Ini daunnya udah mulai turun-turun, kita rapihin. Jadi lo maksimal sebulan sekali atau pas ini udah mulai begini, rapihin. Lembut aja, kayak ngelus-ngelus istri ya. Pokoknya mana yang agak ke bawah ya, cabut ya, bawah ya. Oh, indah kan? Ya. Mbak. Mbak Pipit. Ada kantong plastik enggak, Mbak? Biar dia masuk YouTube kita kenal. Di gang ya, Mbak Pipit. Pipit YouTube. Ya Allah. Saya dikasih uduk gratis nanti. Mbak Pipit, minta plastik dong Mbak. Chandra atau Lumaret atau King Supermarket. Yuk sini ya Bu. Kayak ada lagu-lagu di mall ya. Apa ada mall dekat rumah kita? Apa? Makan aja. Ini kan di YouTube biar gua kelihatan sporty gitu loh. Satu aja Mbak. Satu aja Mbak. Tuh liatin lu jangan jadi lebih cantik kan. Mbak, kawal film bentar ya Mbak ya. Mau kan Mbak kawal saya? Tunggu Mbak, bentar. Ini sekarang yang bagian bawah. Jangan kena celana gue lu, Joy. Ya, gimana coba caranya? Kena banget ya? Enggak. Lu deketin aja kalau enggak. Gue masa begini pakai celana kolor? Enak lah. Saya kan artis kan, Mbak. Artis layar sentuh. Ini ya? Belum ya? Nah, ini dulu. Kemana Mbak? Ntar ya Mbak. Mbak kalau udah terkenal masuk YouTube, kasih saya uduk-uduk gratis kan? Ya kan masih keluarga Mbak? Mbak pasti kalau ngambil-ngambil aja kan? Nah, nggak pernah saya mah. Oh lu malah? Nggak pernah bayar maksudnya? Bayar lah, belas. Ah, bohong. Langsung dibayar. Kak macam apa itu? Bayar ya, iya saya juga pura-pura sih Mbak. Saya juga dagang kok Mbak, kakak saya suruh bayar. Padang sini Mbak. Ini Mbak maaf Pak. Goldennya.
Udah deh jadi. Udah, makasih ya mbak ya. Jadi indah lagi deh. Cakep. Gitu deh. Ngerapihin pandan Bali di rumah ya. Jadi sebulan sekali atau pas udah banyak yang daunnya ke bawah-bawah gitu doyong ya, atau bahasa Jerman timurnya itu ngewer ya, ting bating. Nah, tarikin aja tuh pelan-pelan, lembut ya, gitu aja. Kapun kap. Terima kasih udah nontonin Taman Tehno, semoga bermanfaat. Jangan lupa kalau ada yang mau nanya boleh follow Instagram gue, dan kalau ada yang mau bantu gue untuk ngembangin channel ini Drian, boleh di subscribe sekarang. Gitu aja ya. Yuk, cus. Assalamualaikum. Teman-teman, jangan lupa like and share ya. Biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.